المتعلمة والاستفادة والانتفاع على تماسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا فتاح افتح لنا أبواب العلم والبركة في الدنيا والآخرة. يا الله يا الله يا الله يا أكرم الأكرمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melanjutkan pembacaan maulid, mari kita dengarkan ilmu ataupun mutiara hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya di Arba'in Nawawi, di dalam hadis yang sahih yang dikumpulkan para ulama, orang-orang salihin, agar kita memahami dan mempelajari dan mengamalkan apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan di dalam hadis tersebut. Maka kita pahamkan, kita ambil ilmunya, kita berikan kepada mereka yang tidak mereka paham dan tidak mereka ketahui tentang ilmu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu ini adalah penting bagi kita. Karena Allah katakan yarfa'una alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Kemuliaan itu bukan karena kepintaran yang dia miliki. Kemuliaan itu bukan karena harta yang dia miliki di hadapan Allah Subhanahu wa taala, melainkan ilmu yang Allah berikan kepadanya dia tentang agama, ibadah yang menyambung dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia diridhai oleh Allah dan diridhai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini menjelaskan pasnya tentang tidak lain ada rasa senang baik terhadap khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada saling menghasut, tidak ada saling mendengkik, tidak ada saling menjatuhkan antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang kafir aja kita mesti hormati. Kalau orang Hindu aja kita mesti hormati. Kalau orang yang jauh, bahkan dia jauh dari pandangan Allah, harus kita hormati. Bagaimana umat ataupun saudara, ikhwatul muslimin, saudara sebagai muslim, maka wajiblah kita menghormati dan menjadi darah daging kita sama dengan mereka. Kalau dia sakit pun kita merasakan sakit, kalau dia sedih pun kita merasakan sedih. Itulah seorang mukmin dengan mukmin yang lain. Maka hadis ini diriwayatkan al-hadis ats-tsalits al-ashar, hadis yang ke-13, an Abi Hamzah Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadakum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Rawahu al-Bukhari wal Muslim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jelas diriwayatkan oleh Abi Hamzah Anas bin Malik. Siapa beliau? Semoga beliau diberikan berkah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah pembantu, artinya seorang sahabat yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang banyak ataupun sering diriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelasnya Abi Hamzah bin Anas ini, kalau mau diceritakan riwayatnya panjang hadirin. Yang pasti intinya apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perkataan beliau apa? Bahwasanya tidaklah sempurna keimanan seseorang
sehingga dia mempunyai rasa cinta kepada saudaranya. Cinta apa yang dia cinta kepada dirinya? Paham tidak? Jika dia ingin imannya kuat, dicintai oleh Allah, dicintai oleh Nabi Muhammad, hendaklah kata Nabi Muhammad SAW, harus ada rasa cinta kepada saudara kita. Siapa saudara kita? Jelasnya saudara mu'minina wal mu'minat. Kalau ada tetangganya lagi sedih, jangan dibiarin. Datangin, tengokin, ada apa, kenapa. Kalau tetangganya lagi makan masih kebolin, bagi. Takut di sebelah gak makan sehari dua hari. Kenapa? Takut yang dia masak menjadi zalim, menjadi murkanya Allah, sehingga kalian nikmat, tetapi tetangga saudara kita tidak menikmati apa yang kita nikmati. Ini yang dilarang oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak sempurna keimanan seseorang, lemah keimanan seseorang, bahkan tidak peduli bagi mereka yang tidak peduli kepada saudaranya. Kenapa? Jadikan cintanya itu lebih atau sama apa yang kalian cinta kepada diri kamu. Pastinya kalau ente sayang gak sama diri ente semua? Mau gak loncat dari sini sampai lantai 10? Kenapa? Karena sayang sama diri kita. Betul gak? Mau borok-borok, mau loncat dari atas, ngelihat jalan kalau ada paku, dia jalan takut kakinya kena paku, kena dirinya sayang kalau dia terluka. Begitupun saudara muslim, harus kita seperti cinta kepada diri kita. Gak boleh entar, gak boleh diri kita ini acuh sama saudara kita. Kadang-kadang ini umat Islam, ya, kalau kita lihat saudaranya punya mobil, dia gak punya mobil, diacuhin, dibiarin. Bahkan na'udzubillah min zalik, dia malah gak dianggap saudaranya. Na'udzubillah min. Banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Kalau macam ini jelas, kalau dia mau duduk di majlis, kalau dia mau dengerin perkataan ulama, pasti dia jauh. Kenapa? Karena imannya dia tipis, lemah, sehingga tidak ada rasa cinta kepada saudara muslim pun. Na'udzubillah min. Bahkan di dalam syarah bahwasanya ya'mil zalik 'ala al-umul ikhwatul hatta yastamil kafir wal muslim fayuhibbul akhi al-kafir ma yuhibbul. Bahkan kita ini disuruh cinta bukan sama saudara orang atau seorang muslim saja, sama orang kafir, kata Rasulullah. Sama orang yang selain agama kita mesti hormati, mesti jaga. Apalagi negara ada namanya kafir hizmi, ada namanya kafir harbi. Apa kafir hizmi sama kafir harbi? Kalau kafir hizmi itu yang dijaga oleh pemerintah, gak boleh dibunuh, gak boleh dicaci, gak boleh diperangin. Kenapa? Sudah dijaga dan diamankan oleh pemerintah. Kalau kafir harbi yang memang dia sudah melanggar daripada undang-undang pemerintah, ngamuk, ya, mentang-mentang dia tinggal di negara orang, diseruduk aja orang. Nah, itu boleh kita lawan, boleh kita tanggap. Ya, kalau zaman dulu dibunuh dia kalau tidak mengikuti haknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sekarang jangan. Ya, jangan main hakim sendiri. Nah, lo kalau main hakim sendiri entar lu yang dipenjara. Nah, belanya enggak bela umat. Oh, toh ya bela. So, ini dia maling. Ya, tahu-tahu kalau hukum yang beda, ya udah, yang masuk bukan dia di bebas, cuma dipukulin bebas. Ente yang sengsara di penjara. Na'udzubillah min. Karena kita punya hukum. Na'udzubillah min. Nah, arti bahwasanya jadi ikan persaudaraan. Kita punya saudara
seperti apa yang di dalam Al-Qur'an, bihablillahi jami'an wala tafarragun. Berpegang teguhlah dengan tali, artinya apa? Dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang. Kalau ketemu sama umat muslim, sama muslim lain, ucapin assalamualaikum, pelukan kayak Teletubbies misalnya. Enggak mungkin kan kita mau kayak Teletubbies. Salaman ahlan. Saya kalau dulu di belajar di Yaman, kalau ketemu dicium tangan, tangan mencium tangan, dipelukan. Kenapa? Karena ada hadis Nabi, kalau ada dosa di dalam diri kita, bahkan mungkin kita punya dendam kepada itu saudara, kalau kita yatakhal 'alal muslim, bertemu dengan muslim, dengan muslim yai, dia berpelukan, war ridha 'ala nafsi wa nafsi, dia ridha, kita ridha, dia ridha, maka kafur dzunub, dosanya diampuni nama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Inilah ajaran Nabi. Enggak boleh ada dengki, enggak boleh ada hasud, enggak boleh ada saling menjatuhkan. Kalau ada saling menjatuhkan yang semacam itu, bukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersatu nih kayak begini umat Islam, ngadain acara maulid, ngadain acara zikir, ngadain acara salawat sama Nabi. Rasulullah bilang idza ijtama'ul qaum yadhkurullahu ta'ala ila khafathumul malaikat. Kalau ada satu kaum dia berzikir, alhamdulillah dari pagi lagi. Dari jam berapa yang duduk sini? Jam 7. Bahkan badal maghrib duduk, badal isya duduk, pada jam 8 duduk sampai saat ini. Sebut la ilaha sampai selesai. Sampai saat ini masih dengerin, maka ketahuilah, saksikan bahwa para malaikat saat ini mendoakan antum semua. Para malaikat saat ini meminta ampun. Ya Allah, berikan ampun mereka yang mereka memujimu, memuliakanmu, bahkan menganggungkan nama kalimat la ilaha Muhammadur Rasulullah. Yang kita harus benci itu orang yang jauh kepada Allah. Kalau ada umat Islam, dia modelnya enggak benar, jangan kita benci. Kita ajak dia baik, kita peluk dia, tahu dia berbuat maksiat, tahu dia berbuat hal yang dilarang oleh Allah, tapi kita kasih dakwah mereka dengan yang lembut, dengan yang baik, agar Allah berikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada saudara muslim kita ada yang lalai, ghafil ilallah, dijauh sama Allah Subhanahu wa taala, kasih, bawa, duduk, ayo kita zikir bareng-bareng, duduk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi zaman sekarang, khususnya anak muda pak, masya Allah, anak muda sekarang kalau enggak dia main ML, betul enggak? Kalau enggak dia main HP, betul enggak? Kalau enggak dia keluyuran main tawuran. Nah, ulur dirami keluyuran. Yang ada yang dia pikir senang, kalau enggak dia upload sama dia, ya model-model apa dia upload? Orang ngangkang foto, ah? Lanjut tuh katanya bokep katanya, ya? Macam-macam tuh lihat di IGNT, ya macam-macam pak di kalau pengaruh, karena umat Islam ini dirusak bukan diperangi. Dirusak, diperangi dengan apa? Dengan daripada akhlaknya dirubah oleh orang kafir. Mereka tahu kalau umat Islam bersatu, umat Islam dia bareng-bareng takut. Tuh yang kejadian 212, 7 juta orang kumpul, takut. Mata sedunia ngelihat, oh ternyata ada umat Islam. Jika mereka bersatu, mereka membela agama mereka, membela perjuangan kalimat la ilaha illallah, tidak gentar dengan apapun mereka hadapi, terus dilawan, terus dia bela, karena dia tahu bahwa yang menyelamatkan dia adalah Allah Subhanahu. Ini yang diajarkan oleh Nabi, saling rangkul. Tak ada saling hasut menghasut, apalagi dia sudah
mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan. Banyak gak yang itu? Ya. Yang keras banyak gak? Ya. Yang bahkan lebih alim daripada orang-orang yang dulu mereka mempertahankan negara ini dengan kalimat la ilaha, berjuang, membela, bahkan jiwa ruhnya dia ganti supaya negara dia aman dari penjajahan. Dia caci maki, dia benci. Na'udzubillah min. Ini adalah satu yang namanya bisa menjadikan perpecahan antara umat muslim yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asut, bogut, enggak mau umat Islam itu bareng-bareng mengucapkan kalimat la ilaha Muhammadur rasulullah. Nah, zaman sekarang bagaimana mau kita mau kenalin Tuhan? Yang ada dia kenalin HP. Betul enggak? Allahu akbar, Allahu akbar. Yang dipanggil sama dia bukan Quran tapi apa? Ape. Yang keras. Ape. Yang dibawa di masjid bukannya tasbih. Yang diambil apa? Ape. Sehingga di masjid pun ngapain lo? Na'udzubillah min. Nanti matinya sama malaikat maut foto. Mau bu? Jangan. Hati-hati, kata Rasulullah bilang apa? Al-maut kama masya alaih. Orang mati itu gimana kebiasaan hidupnya? Kalau dia hidupnya modelnya begitu, jadi begitu nanti. Kalau dia hidupnya maji, masya Allah, baca selawat. Oh, ada Nurul Mustafa, malam minggu Habib Hasan. Ada malam rubu, ada yang lain. Oh, saya nggak bisa hadir. Dilihat di YouTube Nurul Mustafa. Oh, masya Allah, dengerin salawat, dengerin zikir, kenalin saudaranya, ajak saudaranya, duduk, dengerin, cocokin mereka keluarga antum untuk membaca salawat dan memberikan ilmu agama Allah Subhanahu Wataala. Jadi apa? Tajdidun imanikum, akan menambah iman kalian kepada Allah Subhanahu Wataala. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saling membawa, nggak punya duit, bayar duit, nggak punya apa-apa, barang-barang, ya orang kalau barang-barang jalan biar berkilo-kilo enak aja, betul nggak? Kalau diri-diri, oh berani nggak diri dari Jakarta ke Bogor? Nggak ada berani, paling pengpar kaki lo. Tapi kalau barang-barang bagaimana? Masya Allah, barang-barang, berapa orang? 500 orang dari Jakarta ke Bogor jalan kaki, masya Allah. Oh, dari Ciamis ke Istiqlal ada. Itu dia semangat. Orang kalau udah cinta sama Allah, cinta dengan agama, cinta dengan apa yang dia perjuangkan oleh Allah, dia gak akan peduli siapa yang dia halangin, siapa yang dia hadapin. Yang penting dia membela agama Allah. La ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu. Maka dari itu, mari kita mendengar dari kata hadis ini, harus kita saling menjaga saudara kita. Ya, jangan acuh sama saudara kita. Kalau tetangganya ini kira-kira kenapa enggak keluar-keluar, tengokin, sapa. Ini jangan kayak di komplek, apa di perumahan, mati aja enggak ada yang tahu. Hah? Enggak ada yang tahu. Itu tahu-tahu apa? Mengek. Begitu, ya. Makanya itu yang diajarin orang-orang kafir. Mereka ngebentuk satu sama lain supaya benci. Zaman dulu nggak ada komplek, nah, sekarang ada kampling ya, supaya benci. Itu dasarnya, ya, supaya saling tidak mengenal. Padahal itu bukan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Na'udzubillah min. Bahkan seseorang, ya, kalau dia punya rasa benci, ujub, dan tidak peduli dengan saudaranya, maka itulah timbulnya apa? Wakana hasudan. Timbulnya adalah hasad. Hasad tahu hasad? Tahu gak hasad? Hasad itu
artinya dia iri, tidak mau saudaranya maju, tidak mau saudaranya naik, sedikit-sedikit dukunin bepengok, misalnya begitu, sedikit-sedikit santai biar kakinya tengok atau segi lima, misalnya begitu, bisa jalan lumpuh. Nah itu macam itu adalah perbuatan iblis. Nauzubillah min. Bahkan kata Al-Imam Ghazali, hasad itu ada tiga macam hadirin. Apa al-makna bil hasad? Bagal Al-Imam Ghazali yaksumu ala salata. Ada tiga bagian makna daripada hasad. Yang pertama al-awwal ayatamanna zawalun ni'amalu ghair wa usulha li nafsi. Dia kepengen, kalau ada ini ya sifat hasad ini yang pertama kata Imam Ghazali, pertama dia menginginkan nikmatnya itu diilangin, supaya kalau dia dapat nikmat biar hancur, sehingga apa? Oh hasolah habi nafsi, biar dia aja yang dapat nikmatnya. Itu namanya hasad iri. Ini sifat adalah sifat iblis. Nauzubillah min. Itu makna yang pertama kata Al-Imam Ghazali. Kalau ada macam yang semacam itu, dia adalah sifat yang memang akan ditemukan oleh Allah di neraka Jahannam. Nauzubillah min. Makna yang kedua, apa makna yang kedua hasad? Ayyatamana zawalu ni'mal nizir fa'ilam tahsallahu kama kana indahu mislaha. Ini yang kebanyakan orang ada hasad ya, dia pengen nih orang biar gak maju, nikmatnya dijauhin sama Allah, biar gak dapat rezeki, biar gak jadi orang kaya, sama biar saya miskin, biar gak maju-maju. Na'udzubillah amin. Ada gak nih? Banyak gak? Ya Allah, mudah-mudahan biar hancur tuh kerjaannya, biar rumpuh dia, biar dia miskin. Kalau kita miskin, dia gak harus miskin. Kalau kaya, jangan dia kaya. Gitu. Na'udzubillah amin. Nah ini sifat adalah sifat hasad. Ya awalan yakun yuhibuha wa hadza asrafu minal awal. Ini yang memang kebanyakan orang yang memiliki sifat hasad seperti itu. Yang terakhir, apa makna daripada hasad? An yatamanna zawalu ni'ma aw ghairi walakin yaqru itarfa ali wal hadda wal manzila wal yurda musyawata wal yurda bi ziyadah. Yang ketiga, sifat makna daripada hasad kata Imam Ghazali ialah dikaya ya, tapi dia ngomongin enggak sama orang lain. Lihat tuh, dipakai dukun kayaknya. Dibegini, begini. Dia begitu. Ya, wajar namanya juga dia maling. Namanya juga dia rampok. Kaya dia. Nah, itu adalah sifatnya hasad daripada makna dari Imam Ghazali. Nauzubillah min. Artinya kita enggak boleh apa ada rasa sifat hasad di dalam hatinya, karena Allah katakan wa kullu ni'matin maqsud, jelas janjinya Allah, setiap Allah yang berikan dia nikmat ada orang yang hasud, pasti itu. Makanya kita mesti syukur, la in syakartum la adzidannakum la in kafartum inna adzabil. Kita mesti bersyukur Bu, dikasih nikmat sujud sama Allah, ya Allah jadikan orang-orang yang iri dengan saya adalah pengampunan dosa saya, ya Allah. Itu bersyukur. Kalau ada kasih nikmat buru-buru, kasih sama tetangga, kasih sama saudara kita, kasih orang yang enggak mampu, supaya nikmat yang Allah kasih ini tidak menjadi mudarat buat kita semua atau buat diri dia sendiri. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita persatukan kecintaan kita kepada saudara kita, rasa benci kita dengan saudara kita, rasa acuhnya kepada saudara umat Islam kita, itulah menjadi kekurangan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min. Ya, makanya jangan ya, kalau ada macam begini pengajian, oh alhamdulillah majlis kita di tempat kita ngadain zikir, ngadain baca salawat, kenapa? Dijauhin bala sama Allah Subhanahu wa taala.
Wama kanallahu la yu'adzibahum wa anta fihim. Selama masih ada yang menyebut nama Allah, menyebut bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka bala itu dijauhi nama Allah Subhanahu wa taala. Maka musibah itu dijauhi nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena malam hari ini menyebut nama kalimat la ilaha Muhammadur. Jadi terakhir, salah satu yang mengurangkan keimanan kita kepada Allah, yang mengurangkan iman kita kepada Nabi Muhammad, adalah rasa tidak pedulinya kita terhadap umat muslim. Ya, jadikan umat saudara, umat muslim kita paling kita cintai. Ya, jangan acuh. Ada saudara temannya ente gak punya duit, saya kasih pinjam, gak mampu kasih. Bahkan kata Nabi dalam hadis Nabi Muhammad SAW, kalau seandainya ente keluar, ya pagi-pagi ente keluar, cari saudara kita yang gak mampu, gak punya apa-apa, ente bantu dia, ente kasih dia, maka nanti Allah akan tolong di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sifat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau mau dicintai oleh Allah, mau dicintai oleh Nabi Muhammad, maka pedulilah terhadap saudara umat muslim. Jangan acuh, jangan tidak peduli apa-apa yang menjadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira siap tidak? Siap bersatu tidak? Siap bersatu tidak? Siap tolong menolong tidak? Siap menjaga kalimat la ilaha illallah tidak? Takbir. 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 Dengan kalimat takbir inilah menjadi rasa bangga kita menjadi umat hamba umat Nabi Muhammad dan hamba Allah yang kita cintai, yaitu hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dengan ilmu-ilmu yang saya kasih ini, Anda menjadi cinta kepada saudara antum, cinta kepada saudara umat muslimin, khususnya kita cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi tidak mengajarkan saling membenci, hadirin. Kalau orang kafir dibantu, ditolong, bagaimana saudara kita, saudara muslim kita, maka lebih wajib kita bantu, kita tolong. Untuk apa, hadirin? Menambah iman kita kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa li kulli natin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم يا رب